Hai, Assalamualaikum. Hari ini Kak Ani nak buat ikan panggang bersama air asam. Okey, yang simple je. Okey, ni Kak Ani ada 2 ekor ikan selar yang telah digaram kunyit. Lepas tu kita balut dengan daun kunyit. Lepas tu kita panggang. Panggang atas kuali pan macam ni je. Lepas tu, perlukan api, kita tutup. Ni air asam jawa. Kita tapis buang biji. Kita ambil air dia je. Okey, bawang holen. Potong dadu ya. Tomato. Kita buang biji dia kat tengah ni. Tomato pun kita potong dadu. Beberapa tangkai cili padi. Kalau tak nak pedas, kurangkan. Nak lagi pedas, tambah lagi. Yang ini gula merah. Masukkan separuh dulu. Bahan paling penting, belacan. Tegaukan ini sebagainya. Ini air asam simple je ni. Ada orang dia blend cili.
Asam jawa tu dia kadang ada yang masin. So kena rasa dulu sebelum tambah garam. Asam jawa tu kita bancuh dengan air masak . Tambah sikit air masak . Tambah sikit lagi gula merah. Tambah sikit sebut rasa. Dan juga sedikit garam. Sikit je garam . Tambah sikit gula putih . Okey. Kita punya ayam asam dah siap. Kalau ada daun ketumbar, letak daun ketumbar tu . Bangkitkan lagi rasa dia. Masam pedas. Okey, kita punya ikan panggang dah masak. Okey, sekarang ni kita buka dia punya daun kunyit. Kita makan bersama air asam yang simple, sangat sedap dan berkhasiat untuk ibu-ibu diet. Okey, selamat mencuba. Terima kasih menonton. Assalamualaikum.